Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Baru-baru ini, bayaran fasa 2 bagi bantuan prihatin rakyat telah diumumkan bernilai 2.75 bilion dan melibatkan 8.4 juta penerima. Malangnya ramai yang mengambil kesempatan untuk menjalankan aktiviti penipuan dan skem pada para penerima. Sehubungan itu, saya ingin menyuruh kepada semua untuk terus berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan diri dari terpedaya. Jika terdapat sebarang kesangsian, hubungi pihak berkuasa serta merta untuk pengesahan. Skem alert BPR, LHDNM menafikan kandungan WhatsApp yang tular ini. Penerima BPR disarankan merujuk kepada sumber-sumber resmi dan tidak memberikan maklumat kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Hanya ada satu portal resmi BPR, yaitu https://bpr.hasil.gov.my. Orang ramai dinasihatkan untuk berwaspada dengan aktiviti scammers yang kian berleluasa. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.